بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد كان حديث 17 داري عمد الاحكام قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير Ama amma ahaduhuma fa la yastatir minal baul wa amma al akhar yamshi bin namimah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan lalu beliau bersabda innahuma sesungguhnya dua orang ini yang ada di kubur layu'adzaban sungguh keduanya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa nabi mengetahui sebagian perkara yang gaib atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Wama Dan keduanya tidak disiksa gara-gara dosa besar Tetapi dalam hadis yang lain beliau menambahkan Bala inna kabir ya, Betul bahwasanya dia itu adalah dosa besar maka ini tidak bertentangan ya, karena yang dimaksud di sini adalah dosa tersebut dianggap kecil oleh pelakunya, padahal besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka kita ingin tahu dosa besar apa ini yang menyebabkan disiksa dalam kubur ini. Beliau mengatakan amma ahaduhuma adapun salah satu keduanya fakana la yastatir minal baul. Dia biasanya tidak menjaga diri dari kencingnya. Jadi kencing sembarangan sehingga kencingnya muncrat pada dirinya ya mengenai celananya atau mengenai kulitnya dan dia tidak bersihkan. Ini namanya la yastatir minal baul. Sebagian orang salah paham dikira maksud hadis ini adalah kencing dia tidak e, menutup diri dari orang bukan begitu. Ya kalau tidak menutup diri dari orang itu la yastatiru indal baul tapi di sini la yastatiru minal baul dia tidak menjaga diri dari kencingnya sehingga kencingnya mengenai dirinya wa amal akhar adapun orang yang lain fakana yamshi bin namimah maka biasanya dia itu berjalan dengan adu domba nah, maka adu domba ini termasuk dosa besar bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yadkhulul jannata qattatun hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tidak masuk ke dalam jannah Qattatun Orang yang ahli atau selalu melakukan adu domba Ada A mengucapkan tentang B Kemudian ucapannya ini disampaikan kepada B Akhirnya B marah Kemudian B membalas ucapan kepada A Kemudian disampaikan kepada A juga Akhirnya saling marah, saling benci Ini namanya adu domba ini diancam oleh Nabi la yadkhulul jannah tidak masuk ke dalam jannah alias dia harus mampir ke dalam neraka dulu dibersihkan dulu dosanya baru bisa masuk jannah kalau dia seorang yang muslim fa lalu nabi mengambil jari datan pelepah Rotbatan pelepah kurma yang masih basah fa nisfain lalu beliau membelahnya menjadi dua fa lalu beliau menancapkan fi kulli qabrin pada setiap satu kuburan wahidatan satu pelepah kurma Fakalu, lalu mereka bertanya, Ya Rasulullah, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan hadha, perkara ini? Kala beliau mengatakan, La'allahu barangkali atau mudah-mudahan, yukhaffafu diringankan, maksudnya siksaan, anhuma dari keduanya, ma'alam yaibasa, selama keduanya belum kering. Nah, hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang, dikira menunjukkan bahwasanya disunnahkan untuk menancapkan pelepah kurma yang basah atau dahan pohon yang basah pada kuburan. Ini tidak benar seperti ini ya. Pertama, karena ini dilakukan oleh Nabi, karena Nabi mengetahui bahwa kuburan itu disiksa. Adapun kita tidak ada yang tahu apakah kuburan itu penghuninya disiksa atau tidak. Maka ini khusus untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa amalan ini tidak ditiru oleh para sahabat Nabi s.a.w Alaihi Wasallam. Kalaupun ada sahabat Nabi yang melakukannya satu orang itu bukan merupakan satu hujah ya rata-rata para sahabat seluruh para sahabat kecuali satu orang saja mereka tidak melakukan amalan ini. Kemudian yang ketiga mereka mengatakan bahwasanya sunnah menancapkan ini menyebabkan apa kuburannya tidak disiksa oleh Allah karena apa pelepah kurma ini akan bertasbih. Nah, selama bertasbih maka menyebabkan hukumannya atau siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tidak benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda bisyafaati lahuma Diringankan siksanya bisyafaati lahumah dengan sebab syafaatku untuk dua orang ini. Jadi yang menyebabkan diringankan siksa dalam kubur bukan karena pelepahnya ini bertasbih bukan, tapi karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan menancap-nancapkan pohon di kuburan dengan niatan supaya diringankan siksanya. Pertama, Anda suudzon kepada penghuni kubur bahwa dia sedang disiksa. Yang kedua, Anda meyakini sesuatu yang salah ya. Karena siksaan kubur diringankan bukan karena pelepah kurma tadi atau dahan pohon tadi, karena diringankannya justru karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil